Oke guys, perkenalkan saya Julbayan dari RDW Jakarta. Di video ini saya akan mereview produk terbaru dari RDW, Power Amplifier FA20.000. Produk terbaru dari kami ini mempunyai tenaga yang sangat besar dan badak. Untuk speknya, mari kita bedah power ini. Oke, untuk spek watt FA20.000 ini di 8 ohmnya 3000 watt per channel dan di 4 ohmnya 4500 watt per channel. Menariknya ini, power FA20.000 ini menggunakan kapasitor WiMA original dan bersertifikat Jerman. Editor, tolong dong tunjukin sertifikatnya biar lebih meyakinkan. Resistornya ini menggunakan yang terbaik dengan warna ungu. Kita memakai warna ungu tuh agar lebih berinovasi. Power ini menggunakan teknologi balik polarity untuk meningkatkan efisiensi daya. Walaupun berdaya besar, dilengkapi dengan overcurrent protection. Ayo kita coba. Oke, kita akan coba cara kerja proteksinya seperti apa. Dan untuk mengetahui cara proteksinya ini, kita tidak menggunakan kabel atau dan lainnya. Tetapi, oke. Kita menggunakan tang biar real dan ekstrim. Oke, kita langsung coba aja ya. Untuk kita awal coba di channel A-nya. Ya, kekunci. Kuncinya berapa ini? 12. Oke. Kita akan coba di channel A. I just realized there was an oil high. Oke, kita akan langsung coba ya guys. Mati, kita lihat. Protect ya. Protect, nanti kita akan matikan. Kita hidupkan kembali. Hidup ya. Oke. Kita pindah ke channel satunya guys. Kita pindahkan dulu speakernya dan inputnya. Oke. Kita buka. Kita coba lagi ya guys. Protect ya guys. Kita matikan lagi. Bunyi atau tidak? Bim salabim, nyala guys. Oke guys, itu review dari saya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan info dari kami. Bye bye.